Jangan lupa ya guys, tangan. Apa ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya Adam Sentuh Media. Tekan mina izin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini hari Idul Fitri, saatnya kita bermaafan. Nanti kita akan sholat id di masjid tercinta Sunan Kalijogo. Gimana proses sholat idnya? Ada gelombang 1, gelombang 2. Yuk kita ikuti proses sholat Idul Fitri di Masjid Sunan Kalijogo yang ada di Korea Selatan. Yuk ikuti terus, jangan di skip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surur wa yaumul maufur ahallallahu lakum fihi ta'am wa harama 'alaikum fihi siyam idza sa'ida al-khutib 'ala al-mimbar ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah
rabbukumullahu la'alakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa yassir umura mu'anidin wa ihtim lana min qabil khair ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita berada dalam hari besar, hari Idul Fitri, di mana kita diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakannya. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Tahun ini merupakan tahun sakit COVID-19. COVID-19 merupakan wabah terbesar yang melanda dunia. Namun, di balik semua wabah itu sudah barang tentu ada kandungan hikmah yang dahsyat, jauh lebih dahsyat daripada sisi musibahnya. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil, di antaranya memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman tentunya mempercayai tentang kadar dan kadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mencari tahu dengan keimanan kita hikmah atas segala yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yu'tal hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata
hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Artinya, dan dia berikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Menurut pandangan Islam, setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah di muka bumi ini suci dan murni, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunashiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'aha." Yang artinya, bagi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, maka bapaknya lah yang akan membawanya kepada Yahudi atau Nasrani atau Majusi, sebagaimana dilahirkannya binatang yang dalam keadaan tanpa cacat. COVID-19 ini membuat suasana di dunia ini memprihatinkan, di mana telah banyak kita dituntut merubah tatanan hidup dan budaya, sehingga kita dituntut untuk bertafakur dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Apabila puasa kita tahun ini muaranya adalah takwa, maka Idul Fitri kali ini dan berikutnya bersenyawa dengan sikap sebagai seorang muslim, yaitu dengan cara memberantas kemiskinan melalui memperbanyak zakat, ada zakat fitrah, impak dan sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, salah satu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Virus ini menuntut kita untuk lebih sering mencuci tangan dengan air bersih dan alat kesehatan seperti hand sanitizer, agar kita terhindar dari penyakit. Islam telah mengajarkan kita untuk bersih dan suci, yaitu dengan sering-sering berwudu, mencuci tangan sebelum makan, karena manfaatnya sangat besar bagi diri dan kesehatan jiwa kita, untuk menjaga kesehatan dan mencegah dari segala macam penyakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Fitri di masa pandemi COVID-19 ini menuntut kita untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menafkahkan harta kita sebagian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, dan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta kamu yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Menafkahkan sebagian harta kita bertujuan untuk menjaga silaturahmi kita antar sesama saudara kita muslim, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi'i walakin al wasilu allazi idza qata'at rahimuhu wa salaha." Yang artinya, silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tapi seorang yang menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Semoga momentum Idul Fitri kali ini bisa kita manfaatkan secara lahir dan batin untuk beribadah 11 bulan ke depannya, dan jangan kita lupa untuk selalu tetap menjaga kesehatan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni semua kesalahan kita.
berbahagialah bersama keluarga dan saudara dan serta teman kita yang seiman, yang telah suci pada pagi hari ini, baik suci lahir dan batin. Ya Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa antum bi khair. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardi. Wa'iddat lil muttaqin. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.